belajar agama dan perkalian. Sahabat Vivi, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Nyalakan tombol loncengnya. Vivi hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Subscribe. Selamat menonton. Yang ditemukan di kota Mekah terdiri dari 7 ayat. Artinya Al-Fatihah itu adalah pembukaan. Al-Fatihah itu surat pertama dalam Al-Qur'an. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nas itu diturunkan di kota Mekah. Surat ini adalah surat ke-114. Jadi penutup dari Al-Qur'an ya, surat An-Nas. Yuk baca. Al-Falaq itu ya adalah surat ke-113 ya. Jadi sebelum terakhir, sebelum An-Nas itu ada surat namanya surat Al-Falaq. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Ikhlas itu yang dikenal oleh adik-adik semua, oleh Nabi sama Ibu itu adalah Kulhu. Itu namanya surat Al-Ikhlas. Artinya adalah pengesaan Allah. Oke, kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dihafalin sama Eful juga, nanti dilancarin. Eful belum hafal, kalau nanti udah hafal tapi belum lancar, dilancarin ya. Nanti naik nih deh. Udah Al-Fatihah, ada surat An-Nas, ada Al-Falaq, nanti ada Al-Ikhlas. Nanti udah Al-Ikhlas, baca apa, surat apa. Nanti An-Nasr, nanti Al-Ahad, ya tabat syada. Ya, dihafalin. Nanti pokoknya kamu sampai kelas 3 tuh harus sampai juz amma ya. Sama guru. Dah, ya. Dihafalin lagi ya. Sekarang. Dah, ya. Udah jadi mainin. Dah, cepetan. Sekarang perkalian 2. Hei. Woi. Cepetan. Cepetan. Ikutin. Satu tambah satu dua. Satu kali satu dua. Beri. Satu kali dua dua. Dua. Ikutin tangan segini. Dua. Dua. Empat. Empat. Lima. Enam. Delapan. Delapan. Sepuluh. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Empat belas. 16, 16 20, 18, 18, 20. 20. Ini kan berarti 2. Terus ikut 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20. Jadi semuanya nambah 2 ya. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 3. Ini kan ada 3 nih. 3 kali 2, 4 kali 2, 4 kali 2, 4 kali 2, 4-nya ada 2. 4 kali 2, 8. 8. 5 kali 2, 10. 10. 6 kali 2, 12. 7 kali 2, 18. 4, 18. 8 kali 2, 8 kali 2, 20. 6, 9 kali 2,